Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita main game Last Fortress pada kesempatan kali ini, di mana untuk hari keempat aliansi terkuat lalu perang total ini hari damai, nggak ada gencatan untuk perang. Lalu di bagian duel aliansi kali ini kita melawan pagar 231, server 231 yang di fake FKN. Ini gua poin kenangan ya, skala ini ya kalah terus. Ini lihat nih, perhatiin jadwalnya, los 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 semua. Oke, los dol pokoknya. Dan hari kelima di sini adalah latih prajurit. Kita bisa cek terlebih dahulu di bagian event, lalu di trial aliansi. Di sini kita baca latih dan kumpulkan bunuh zombie. Oke, latih dan kumpulkan lalu bunuh zombie. Kita klik aja. Untuk itemnya kita pakai yang 100% karena gue cuma punya yang 100%, lalu gue udah buatin, kita cuma tinggal klaimin doang. Oke, di sini gue bakalan percepatin semuanya dan gue fokus ke bagian pembela guys, karena gue gak punya pembela sama sekali. Di sini kita percepatin dulu. Oke, ada lagi. Nice, terus pokoknya sampai mentok, mentok dong. Aduh, aduh. Dengan masih banyak banget tuh yang percepatan gua. Level 7, 30, 30, 30 kayak gitu doang. Kita lihat di bagian sini tuh bagian trialnya mencapai 600.000 dan gua juga mau perang. Gua udah mampir nih. Gak, ini yang gue serang tadi guys. Kita lihat di sini, gua itu salah loh, salah position. Rebecca level 70 di sini tuh. Ini gue ganti aja ke bagian Rebecca. Oke, lalu di bagian sini gue ganti juga. Nice, kita serang, lalu kita percepatin juga. Ini gue percepatin dulu. Usahakan kalau kalian fokus ke bagian aliansi seperti ini ya, nanti ke bagian laboratorium pun juga harus sama, dimana peningkatan yang untuk trial aliansinya. Nah, pengakuan aliansi ini usahakan jadikan 100%. Ini butuh 850, 100, 300, banyak banget ya. Nggak punya 235. Kampret. Oke, yang di sini aja 7 jam. Kalau kayak gini nggak bakalan gue percepatin guys, biarin. Ini pembela udah kita ambil lagi. Di sini gua mau percepatin lagi. Mana tadi? 1, 2, 3. Oke, nice, terus, terus, ini masih berapa itu? 200-an tuh gue punyanya. Untuk percepatan ini gue dapat juga hasil-hasil kayak gini guys. Ini kan udah lumayan nih, udah juga. Nah, kita coba kita keluar dulu nanti daripada ngebug. Sini kita lihat yang dipesan mati 30 nih, musuhnya udah mulai tewas banyak. Oke. Oke, ini ada sistem
Hadiah Wibawa, kekalahan duel aliansi 42.000. Gue gagal. Ah, nggak apa-apa. Ah, kita klaim dulu. Gue udah percepatan kan tadi? Udah 1,3. Nih, kita ambil nih. Wow, dapat 80 tuh. Ini dapatnya poin nih juga dapatnya dari sini, Trial Aliansi. Ini kita lihat. Di sini gua mau ini. Oh, enggak ada sih. Enggak ada juga level 26, 27. Enggak ada, 23. Wow, 23 ada. Level 24. 24 juga ada. Ini kita raid karena ini bonusnya kan 1 jam doang nih 100%-nya. Apalagi di sini kita lihat tutorial aliansi itu bunuh zombie dan juga kumpulkan latih prajurit yang ada. Ini kita dapat penambahan kayak gini, poinnya jadi 157.000. Rally kalahkan poin. Di sini kita udah menyerang battle. Gua mau percepatin lagi. Oke. Kita latih. Perlatihan 45 menit. Wow, lama juga ya. Prajuritnya itu setidaknya gua punya 1.500 lah. 1.000. Kenapa sih pembela? Karena pembela kan tanker ya. Nih, di sini tuh detailnya kita lihat. Detail pasukan gua itu gua ngaktifin cuma 3. Harusnya kan semua sekutu memperoleh ini, atribut yang ini, apalagi yang 5 ini. Atributnya 55. Cuman ini baru salah ini, salah ngasih yang mau gue fokusin mana itu gue kondisi salah ini, guys. Jadi ya udahlah, ulang lagi nanti. Ini kita lihat detail prajurit gua yang bagian sini dan juga sini yang abis-abisan untuk kali ini. Jadi gua fokus lagi ke bagian posisi satunya. Kita lihat untuk percepatannya kali ini. Oh my god. Ini 3 yang ini. Nah, ini infanteri ya. Infanteri kita percepatin. Nice. Jadi punya saldo. Saldo kalau kalah. Wow. Oke. Mantap, 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 mantap. Kita balik lagi, perang lagi. Di sini kan setiap perang kita lihat gua ngelawan ini kan mati 21. Mati banyak lah, lumayan. Ini 264. Prajuritnya tinggal 1.300-an. Yang lainnya masuk infanteri dan juga mati. Untuk sekarang udah di bawah 50%, dia udah banyak banget yang mati. CP-nya dari 10 juta ini. 10 juta jadi 8 jutaan. Kasihan banget nih. Ya gimana gue serang karena dia udah nggak masuk guild, nggak masuk aliansi apapun. Kita lihat intai aja untuk karakternya itu cuma level 70 guys di level 23 ini. Oke, kita ambil berapa, 55 75 80 95. Oke, ini ada, oh, ada bonus. Nice. Ini kan udah intai. Kita lihat intai laporannya. Nah, di sini dia mempunyai 20.000 gold dan juga levelnya 777 nih. 70 70 60. Ini masih mempunyai banyak banget, tapi akun jarahan gua itu nggak punya item untuk menjarah ya. Jadi kalian bisa untuk beli ke toko.
lo bonus ini karpot anti peluru, namun harganya 10.000 dan gua nggak beli. Di sini punya 507, mau lumayan bang, 507 40 ini gua ambil semua, habis ya, kosong, nice. Lalu kita beli untuk peti kebijakan level 3, beli aja satu. Ini udah kalah. Ini 1200 yang gue kalahin. Di sini kita fokus lagi ke bagian right. Ke sini dan juga level 23 ya. Level 23 yang ini. Oke. Okay. Gue mau babat abis nih ceritanya. Nice. Sekarang kita lihat untuk trial aliansinya udah dapat berapa ini. 2 juta, baru 2 juta. Gue mau fokus ke 4 juta, bisa nggak ya? 4 juta ini. Poin terakhir 200 diamond, mendapatkan 200 diamond. Oh, sorry. Lanjut. Yang inventory ya tadi masih ada 300-an. Hey. Ini masih ada 100-an lebih. Nice. Oh my god, tinggal 90. 70. Oke. Okay. Wah, prajurit barak gua udah habis nih. 3800. Kita lihat. Latih-latih. Oh, udah komplit. Ya udah. Udah 3900-an. Di bagian sini kita lihat untuk lawannya tadi belum kah? Oh, ini. Ini udah balik dong. New 12 yang mati, dia 218 yang tewas. Cuman dapat kayak gini. Oke, nggak masalah, kita lanjut lagi. Buset, dari CP-nya 10 juta jadi 7 juta doang. CP gua juga udah balik ke 12 juta ini guys. Asiknya sih gini ya, cuman disuruhnya jangan terlalu perang, gak boleh perang sama servernya sama 220. Kita harus damai ke semua server 220. Di sini gua baru ngalahin 61.000 dan hingga ke 100.000 untuk dapatin tak terkalahkan season ketiga. Kasih 40.000 lagi untuk dapetin achievement ya, nyari-nyari achievement lagi. Ini kurang dong trial aliansinya. Wah, baru 2,6 sampai ke 3 juta nggak nyampe nih, ke 4 jutaan nyampe enggak ya. Yang di sini belum gue kelarin juga. Wah, dia udah lost tuh. Kita lihat untuk intai yang di bagian sini level berapa ini. Don't trial level 23, dia nggak punya aliansi juga. Coba kalau 200% mungkin udah nyampe 4 juta ini tadi, soalnya nambahnya juga dikit banget, 750 plusnya per satu. Nih kita lihat laporan intelnya, level 80 full, level 70, level 85. Wah, nggak bisa nih kayaknya. Ini kayaknya nggak bisa nih, nggak mampu ini. Kita lihat dulu ya. Kita langsung perang aja dulu. Oke, penambahan 1 jam. Sembari menunggu 32.
Ini kita klaim dulu guys, karena menggunakan VIP 8 jadi lumayan banget, kita selesaikan semua. Nice, sudah instan banget. Oke, kurang dikit lagi dia akan menjadi level 14. Nice. Oke. Oh. Bisa enggak ya? Bisa dong. Pakti gua 3 kok. Dia cuma punya healer 1 tadi. Di siapa? Jesse ya? Mungkin Jesse kayaknya. Nih. Jesse. Lalu di sini cuma merah tiernya. Jadi aman. Berani. Yo, lilas, los. Kita lihat tuh laporan battle-nya habis ini. Defensifnya kan 1500 tuh tadi. Wow. Wow, hampir kalah gua. Udah menjadi tier 3 nih. Oke. Ultimate. Nice. Ultimate terus. Nice. Nyerang. Kita lihat. Mati 32 dan juga ngalahin 1500. Lumayan banget. Yang masih hidup ini. Oh. 5555 ekspedisi sumber daya alam 21 am trialnya kosong ya, 26. Waduh, 26. Besok perang guys, besok perang. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Wah, nggak nyangka ternyata udah 17 menit gua main ya. Oke, jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.